video yang diunggah akun @adrianmardiansyah_real, seorang pria bernama Ian berkeliling menanyakan alamat sang ibu yang sudah terpisah selama 16 tahun. Ya, ibu dan ayahnya telah berpisah sejak Ian berusia 4 tahun. Ia pun dibawa oleh sang ayah dan sama sekali tidak boleh bertemu dengan ibu kandungnya hingga usia 20 tahun. Di tengah pencarian, Ian bertemu dengan seorang wanita parubaya untuk kembali menanyakan alamat. Betapa kagetnya, ternyata malaikat hati yang selama ini dirindu sudah di depan mata. Tangis pun pecah saat Ian bersujud dan langsung memeluk ibunda tercinta. Kerinduan akan sosok sang ibu membuatnya berinisiatif mencari ibunya melalui sosial media info Depok. Beruntung, adik dari sang ibu melihat info tersebut dan memberikan informasi akan keberadaan ibunya. Video yang telah ditonton lebih dari 65 juta kali tersebut mendapat banyak komentar positif dari warganet. Banyak yang terharu dan mendoakannya bisa selalu bahagia bersama sang ibunda meski tak lagi seatap.